harusnya jago-jago biar sengit, terus kita comebackin pakai persisten, kan mantep tuh. Nah, mantap kan? Udah ucap keluarin aja mah, bro. Gantian bro, sekarang gua. Oke. Okay. Oh, mantap mah, bro. Langsung vitolin aja mah, bro. Oke. Okay. Mati kamu nak. Persistence tuh cocoknya pakai senjata besar sih. Tapi aja biasanya pakai SMG dulu ya. Dulu banget tuh, zaman-zaman score streak. Dan persistence belum OP-OP banget ya. You got friends in me. You got a friend in me. Ma bro, ada kabar gembira untuk kita semua. Oke ma bro, jadi persisten ini ma bro akan di nerf ya ma bro ya. Dan kali ini sepertinya Ocha akan pakai persistence untuk terakhir kalinya ma bro ya. Walaupun Ocha adalah orangnya benci banget nih sama persisten ya, maksudnya sekarang ini ya, karena score streak sudah pada berkembang dan persistence ini harus di nerf ma bro ya, karena ya gila banget gak sih kalian lihat di ranked itu ya, ampun bukannya adu aim malah adu pesawat-pesawatan ya. Jadi persisten ini itu di nerf ya. Nanti perk merah ini mah bro diganti nih. Jadi dia tuh bukan perk merah lagi, diganti ke perk biru. Jadi kalian kalau misalnya pakai persistence susah lagi dapetin poinnya, karena kalian gak bisa pakai hardline mah bro ya. Karena di sini seperti kalian tahu hardline ini kan menambah poin ketika kita ngekill ya mah bro, sebesar ya 25% lah. Jadi kita tidak bisa pakai itu lagi mah bro ya. Syukurin kalian ya. Kalian harus melatih aim kalian, mengupgrade device kalian supaya bisa menang sekarang mah bro. Ini pure bener-bener menurut Ocha sih persisten udah jadi nggak worth it lagi mah bro ya, karena dengan kalian tidak bisa pakai hardline gitu, menurut Ocha akan lama kalian untuk mendapatkan score streak yang jumlah poinnya itu tinggi banget mah bro. Nah terus selain itu mah bro ya, kalau kita pakai persisten mah bro ya, ini nanti dibagi mah bro, ada rank-ranknya gitu ya. Jadi ada low rank, middle rank, dan high rank. Nah yang low rank ini seperti UAV mah bro ya, Shokars ini ya, di bawah 500 lah ya. Terus middle rank ini seperti Predator Missil, terus bisa jadi Sentry Gun lah ya, Hawk X3. Terus yang terakhir ini yang level high ranking ini mah bro ya, atau rank tertinggi dari score streak ini, ada Swarm, Advanced UAV, Napalm, Vitol. Nah jadi per rank ini kita cuma bisa pakai satu mah bro ya, satu score streak aja. Jadi kalian tuh nggak bisa mah bro kayak biasanya pakai Swarm, Advanced UAV dicampur Napalm, atau Swarm dicampur Chopper Gunner dicampur Vitol, itu udah nggak bisa lagi. Nah jadi kayak kurang worth it aja pakai persisten ya, nanti setelah update ya. Ini perkiraan sih nanti update nya katanya sih akhir bulan mah bro, akhir bulan Mei. Jadi ya good luck lah buat orang-orang yang pakai persisten, good luck aja mah bro ya. Tapi kali ini Ocha ingin pakai persisten mah bro untuk terakhir kalinya, biar dikenang aja mah bro ya. Jadi seperti ini loh ya anak-anakku, jika kalian tahu haramnya dulu persisten itu mah bro ya, jadi bisa diceritain ke anak cicit kalian gitu. Gak jelas banget aja mah bro ya. Oke let's go, ini kita pakai hardline dulu mah bro. Ini kan biasanya nih bocah-bocah persistennya begini nih ya. Terus pakai apa nih? Nah, ultinya pakai biasanya ini toxic banget nih K9 unit mah bro. Ocha kesel banget nih sama yang pakai ginian. Cuman Ocha nggak mau pakai ini. Jadi kita pakai ya sekarang sih ya Ocha pakai annihilator aja ya. Let's go. Kita pakai annihilator langsung keren mah bro ya. Ini kalau ada yang tahu ini Ocha DZ pakai persisten mungkin pada kesel mah bro. Karena kan Ocha nggak suka tapi kok pakai gitu ya. Ya enggak apa-apa buat terakhir kali ya mah bro. Izin nih, izin Ocha izin nih. Jangan pada marah-marah, Ocha izin main pakai persisten sekali aja, oke. Okay? Yuk. Mah bro, let's go. Kita langsung saja membantai musuhnya ya. Kasih paham. Pikir persisten sih autoin sih mah bro ya. Autoin, yakin ya, yakin. Sing penting yakin ya kan. Tapi emang menurut Ocha sangat membantu banget, jadi gampang menang gitu. Walaupun kayak kita kalah dia mah bro. Pikir persis. Misalnya udah skor sih udah pada nyala tuh ya, kebantu banget. Bisa jadi comeback mah bro. Lo menghilang musuhnya. Maaf. Sini ada orang. Ah. Kamu ya. Ayo.
Aduh. Aduh. Ocha mati mah bro kena flashbang. Ayo, let's go. Kita sambil injek kan. Udah enggak kita tukang capture ya kan. Pakai persisis. Pro player jago nge-kill. Bah, udah tuh. Jangan sampai kalah ya. Karena kalau kalah pakai persis tuh malu mah bro. Sangat malu. Ya kalau Ocha sih malu ya. Kalau misalnya kalah gitu. Ayo. Let's go bro. Oke. Wey. Untung aja. Mari kita injek yuk sekarang yuk. Waduh waduh waduh. Ini misa-misa gini ya. Spawnnya ini pindah-pindah mah bro ya. Mengerikan. Oke, let's go. Wah itu kok dia pakai begituan mah bro. Aduh. Iya mati Ocha. Yuk kita capture kawan. Nah udah ready nih chopper gunner ya mah bro ya. Pokoknya kita tuh capture ngekill langsung dapat men. Iya. Simple dah pokoknya. Eh. Ini Ocha udah ready mah bro ya, chopper gunner ya. Udah ready, tinggal dikeluarin aja nih kalau misalnya mau kalah. Tapi sayang enggak kalah sih. Harusnya ini musuhnya berat ya mah bro ya. Harusnya jago-jago biar sengit, terus kita comebackin pakai persistent. Kan mantep tuh. Nah, mantap kan? Tet. Waduh, temen kita pakai chopper gunner mah bro. Ocha pakai vital kali ya. Nah, biarin aja menang kalahin aja dulu ya. Apa keluarin langsung? Swarm dulu kali ya. Nah. Wes, waduh. Serem banget. Dapat tuh mah bro ya. Ngekill swarm Ocha tuh. Enggak bisa. Harus langsung dipakai kawan. Ada mau ngebil. Iya. Yeah. Yehehe. Waduh, udah dibunuh duluan gak tuh? Udah Ocha keluarin aja mah bro. Gantian bro, sekarang gua. Oke. Oh, mantap mah bro. Waduh. Jangan bunuh saya. Wah, panas. Oke mantap mah bro. Ratain aja mah bro ya. Sekali aja mah bro begini ya kan. Dah hancur. Sekarang vital kali ya. Langsung vitalin aja mah bro. Oke. Mati kamu nak. Iya. Kasih paham kawan. Tuh kasih yang seram. Oh. The best. Waduh gak bisa injak aku nih. Perasaan udah kill banyak ya mah bro. Kenapa capture-nya kalah? Ini Ocha ngeri nih mah bro. Kayaknya Ocha bakal narik deh. Takut kalah, Os. Weh, bro. Wah, spawnnya jauh banget. Kita harus ke A nih. Aduh, guys. Ayo, bro. Ayo injek. Aduh, mimpi buruk. Aduh. Ya. Yeah. Oke, nice. Enemy Shock RC is coming. Bencana. Cuma dikasih satu capture doang mah, bro. Chopper gunner, tolong jangan, bro. Umpet dulu dah. Mati Ocha mah bro.
Tapi enggak apa-apa lah. Ini asik banget. Aduh, Oce izin main satu game lagi ya. Oce izin main satu game lagi untuk membantai pakai persis ya. Kan ini terakhir loh ya, terakhir. Oke. Okay. Hi hi hi. Misia om-om mas-mas. Mbak-mbak Aduh, jadi enggak enak mau pakai persistence ya. Kita kasih tahu nih sama Amru ya. Ini adalah alasannya kenapa persistence dibenci banyak orang termasuk Oce ya. Oce akan tunjukin. Waduh, banyak keambil kali itu. Sabar kali, Bray. Hey, halo. Hey. Oke, lu simbi hati-hati mah, Bro. Oh, kan mati dia. Wow. Oke, mantap. Larinya sih pelan ya. Cuman itu loh. Kalau misalnya kita nggak mati, tidak kereset. Ini ada yang muter nih, mah, Bro. Kamu ketahuan. Sini ada orang. Iya. Iya. Oke. Mantap mah, Bro. Putaro tropi. Mana musuhnya? Kok menghilang? Waduh, mah Bro, Oce mati dong. Tuh, backtennya pakai persisten dia mah Bro. Wow. Sini ada orang BTW. Oh kan. Pokoknya persistence tuh cocoknya pakai senjata besar sih. Tapi Oce biasanya pakai SMG dulu ya. Dulu banget tuh, zaman-zaman score streak. Dan persistence belum OP-OP banget ya. Itu pakai SMG tetap bisa sih. Malah enak juga. Oke, mantap mah Bro. Hey. Oke. Aku harus pakai suara mah Bro. Ayo. Suang terbanglah kalian. Nah, acak keluarkan. Keluarkan ini mah Bro. Iya. Mana lagi musuhnya? Apakah kalian melihat musuhnya? Waduh. Waduh. Aduh, lupa ngasih itu mah Bro. Oce kema Bro, Oce sudah menyalakan advance UAV. Oke. Enggak apa-apa sekali-sekali ya, mah Bro ya. Kan enggak terus-terusan juga gitu loh. Enggak kena. Mantap mah Bro. Terus kalau udah selesai pakai persistennya mah Bro, biasanya tuh dia langsung diganti pakai ya pakai senjata kecil mah Bro, dengan skor streak kecil. Tapi kayaknya kalau udah ganti lotat, skor streaknya tetap ini ya nggak sih? Oce lupa mah Bro. Ini ada orang. Iya ada orang dong. Benar saja mah Bro. Wahaha, mantap Oce belum mati-mati. Mati Oce mah Bro akhirnya. Maafin Oce mah Bro. Nah, langsung kita pakai senjata ini mah Bro. Yoi. Yoi, mati. Ya, yang penting menang kan. Itulah kekuatan persisten mah Bro ya. Dengan skor streak haramnya, ya kan? mohon maaf. Keren suaranya. Untung aja nih bakal di nerf ya mah Bro.
Kalau enggak mah parah banget ya kalau enggak dinner. Ya mah bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Mohon maaf nih ya untuk player-player yang di match barusan ya yang menjadi musuh. Tapi kalau menjadi teman ya mantap kan menang. Tapi maaf nih yang nge-push ya. Itu cuma udah sekali aja mah bro ya. Maksudnya dua kali game aja. Udah Ocha enggak pakai persis abis itu ya. Tapi enggak tahu ya. Ntar kan Ocha mau nyoba juga persisten nanti setelah di nerf mah bro ya. Ternyata petisi Ocha yang kemarin itu membuat ya sedikit menghina play apa persisten mah bro, jadi didengarkan oleh para kaum elit CODM mah bro ya. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya mah bro ya. And yeah, see you mah bro, dadah. Yaudah, dadah semuanya, see you next.